Kapolres Luwu Utara AKBP Irwan Sunudin dicopot dari jabatannya. Jabatan AKBP Irwan Sunudin sebagai Kapolres Luwu Utara diganti oleh AKBP Alfian Nurnas yang sebelumnya menjabat Kapolres Palopo. Irwan Sunudin akan dimutasi sebagai Pamenyan Mapolri. Dikutip dari Tribun Lutra, mutasi tersebut erat kaitannya dengan penembakan terduga pelaku penganiayaan dan pembakaran buron bernama Ilham. Ilham dilumpuhkan polisi dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Anggota Polres Luwu Utara kemudian melepaskan 5 kali tembakan yang mengenai perut, paha, dan kaki pelaku. Kejadian tersebut lantas menuai reaksi keluarga Ilham di Balebo Luwu Utara. Mereka bahkan sudah 2 kali turun ke jalan melakukan demo di Polres Luwu Utara. Koordinator aksi Kamal mengatakan tindakan aparat kepolisian saat menangkap Ilham sangat jauh dari standar SOP dan melanggar HAM. Sementara itu, Kapolres Luwu Utara AKBP Irwan Sunudin yang menemui pendemo mengatakan bahwa kejadian ini sudah ditangani Propam. Polres Luwu Utara diberi waktu 3 hari untuk menangani kasus ini serta menyampaikan hasil olah TKP serta hasil pemeriksaan Propam. Kamal menyebut jika pihaknya tidak mendapat jawaban baik dalam kurun waktu tersebut, mereka akan turun dengan massa lebih besar dan melanjutkan kasus itu ke tingkat Polda. Diberitakan sebelumnya, Ilham diburu polisi karena tercatat telah melakukan 2 tindakan pidana, yakni penganiayaan di tahun 2020 dan pembakaran di tahun 2021. Selain Kapolres yang dimutasi, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara AKP Amri lebih dulu dicopot dari jabatannya. Kemudian 2 anggota lainnya juga ikut dimutasi ke Polda Sulsel, yaitu Kaur Mintu Satreskrim Aibda Sadar dan Banit 32 Unit Tidik Satreskrim Bribtu Ashari. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!